Halo Spotlighter. Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto ngebungkam kebisingan wakil tuan rumah. Maksud saat ingin ngikutin abangnya Hiroyuki Endo yang doyan banget teriak-teriak di atas lapangan. Hiroki Okamura Masayuki Onodera malah disiksa oleh Fajri. Duel antara Fajar Rian versus Okamura Onodera pada Round 32 World Championship di Court 1 Tokyo Metropolitan Gymnasium Spotlighter. Match ini jadi pertemuan perdana mereka dan wakil Jepang langsung unggul 2-0 yang dibarengi dengan teriakan menggelegarnya, Noesi. Akan tetapi nih Spotlighter, Fajri gak terpengaruh sama sekali. Fajar sepertinya kesal banget sama Onodera sehingga nge-headshot pebulu tangkis 23 tahun tersebut. Kemudian ngelepas headshot deception yang membuat Onodera terkecoh. Bahkan Rian gak pengen ketinggalan buat nyiksa duet Okamura tersebut. Selepas unggul 11-7 di interval game pembuka, kombinasi men's double ranking 5 dunia ini semakin ngebuat Masayuki Onodera meradang di atas lapangan. Fajar Rian pun leading 1-0 berkat kemenangan meyakinkan dengan skor 2-1-13, easy peasy. Perjuangan Fajri lebih mudah di set kedua, mereka bahkan sangat leluasa mempermainkan Okamura Onodera hingga teriakan bisingnya gak terdengar lagi Spotlighter. Salah satunya rally berikut ini, yang mana duet Fajar Rian menggilir wakil tuan rumah sekaligus. Ganda putra unggulan 5 ini pun menang 2-1-13 dan 2-1-10 easy match.